Hey yo, what's up guys? Assalamualaikum, bersama saya lagi dalam channel YouTube TS Gaming Studio. Jadi hari ni guys, kita akan bermain lagi game Forza Horizon 4. Di mana hari ni kita akan bermain perang-perang. Ya, jom. Okay guys, jadi hari ni seperti yang aku cakap tadi, aku nak main game ni tapi perang-perang. Nak tahu apa yang perang? Iaitu game Eliminator. Right, so jom kita set pergi ke Eliminator dulu. Alright guys, so mesti korang tertanya-tanya apa Eliminator dia. Alright, so aku nak cerita sikit. Eliminator ni, game dia, dia macam... Okay, so sekarang ni aku boleh cakap lah. So Eliminator ni, game dia, dia macam kita ada time lag dia. Bukanlah time lag, dia macam ada zone masa dia. Zone save dia. Alright, jadi dalam ni kita kena, macam kata orang tu, kalau kita jumpa player lain, kita kena langgar dia. Okay, kita kena langgar dia atau dia langgar kita. Lepas kita kena kejar-kejar sampai tempat tu. Then tengoklah siapa yang menang. So kat sini apa ni? Okay, dia dah cakap dah start streaking. Okay, so sekarang ni yang kita pakai ni kita kumpul S. Okay, cara dia, kalau kita nak cari kereta lain, kita kena cari yang macam benda drone tu. Okay, dia macam drone yang terbang tu. Guys, tu dia ada pilihan kereta, tapi bukanlah kita boleh pilih. Dia macam tetapkanlah kereta apa yang terdapat. So kita akan cari dulu kereta. Kita cari tu apa, drone dulu. Allah, jalannya belok-belok guys. Macam mana ni guys, jalannya belok-belok guys. Okay, aku ada nampak musuh tadi dan betul. Aku nampak musuh. Musuh tu kan lebih. Musuh ke? Ya, musuh guys. Aku harap tak langgar aku. Aku dah kereta lembik ni. Di belakang aku. Dia cuba langgar aku. Dia cuba langgar aku guys. Blah. Aku tak nak mati awal. Sebab apa? Kalau dia langgar aku, aku kena kejar tempat yang kena tuju lah. Okay, dia nampak dia kejar aku tu. Dia kejar aku. Okay. Ada kejar tu. Aku tak tahu aku nak layan ke tak. Wah, hajar ada langgar betul. Bukan langgar. Aku salah. Maksudnya challenge, okey? Macam nak challenge? Turn around when it is safe to do so. Okey, so sekarang ni kita dah dapat challenge. Okey, nampak bendera dalam map tu. Kita kena pergi kat map tu secepat mungkin. Alright? Supaya kita menanglah. Okey? Aku sedih kat belakang aku. Aku kena buat sesuatu yang luar biasa ni guys. Luar biasa sangat. Ada rusa. Perkampungan rusa ni. Okay, so sekarang ada dua. Aku nampak dia dah kat depan weh. Habislah, aku kalah ni. Alamak, aku kalah ni, Weh, jangan ada pokok. Come on. Aku dah nampak berdiri tu. Aku harap kita babas. Come on. Pasti boleh. Wow, terbang. Aku dapat dia. Lagi 800 meter. Tolong. Ya Allah, saya ada buka kayu ni. Aku tak boleh lagi. Korek dia langgar pokok. Weh, sikit lagi tu. Alamak, aku tak dapat kejar. Come on. Aku tewas, geng. Waiting for this day. Memang aku kalah. So guys, aku dapat nombor 22 daripada 23. So maknanya aku orang yang pertama kalah. Okay, jom kita pergi ke game kedua. The Eliminator! Go!
Alright guys, so sekarang kita ada yang game kedua, di mana dia bekalkan kita kereta yang sama juga, iaitu kereta Cooper S. And then sekarang ni aku tak nak challenge mana-mana sebab aku tak nak kalah. Aku tak nak orang yang terakhir, aku rasa rugi. Okay, so sekarang ni aku akan cari kereta dulu, okay. Kita akan pergi cari kereta dulu. Alright, what the hell, oh. Bahal, oh. Tepat-tepat, kita cari dulu, kita cari drone, mana drone. Sia-sia eh. Ini kau. Thanks. Oh, go. Ah, diam lah. Mana ni? Tak ada ke? Kereta tak ada. Kereta pula. Bukan kereta, drone. Ah. Kita kena cari guys. Kita kena cari. Okay. Tengah saya aku tak nampak ni. Itu jadi satu masalah ni. Okay. Sekejap eh. Aku cari. Few moments later. Okay guys, aku dah nampak. Okay, kalau kau nampak belah kiri tu ada drone. Okay, color purple. Alright, so kat sini macam tak ada apa-apa. Jadi, ya, dia bekalkan kita Ford Raptor. Tak apalah, kita ambil dulu. Ford Raptor ni, pasal Allah. Dia orang tengah racing guys. Kalau tengok dekat map tu, tanda dia orang macam tanda larang kan. Dia orang tengah race. Padahal muka kena kacau. Alright, so kita akan claim kereta Ford Raptor. Wow, aku rasa macam tak berbalus naik kereta ni. Berat. Aku dah cakap kereta ni berat. Aku kena cari kereta lain. Tak berbalus untuk kereta ni. Aku kena cari kereta lain guys. Aku tak sesuai kereta ni. Berat. Seriously berat. Okay, kita akan cari lagi kereta lain. Sekarang ada 33 driver. Alright. Okay, aku nampak lagi. Kat depan sana. Aku tak tahu kereta apa yang dibekalkan. Kat depan sana. Arena shrinking. Okay. Maksudnya arena tu makin mengecil lah. Okay, so sekarang ni kita pergi. Front victory. Kereta apa lah. Kereta kita ambil. Why aku tak beli clip? Dapat pun clip. Aku salah tekan ya, aku tekan horn. Masya Allah, kereta. Kenapa kereta polis? Tak memasalah, aku kena cabar. Kat belakang guys. Ya Allah, kenapa kereta ni? Kenapa aku dapat kereta ni? Weh, dia main kejam. Ya Allah, kereta ni tak ada apa-apa. Weh, dia pakai bot walkers kot. Memang selamalah dia kedah. Weh, aku harap dia terbabas. Come on. Wait. Ya Allah. Aku rasa aku dah mendahului dia. Aku harap aku dah mendahului dia. Ah. Kereta ni susah guys. Weh, banyaklah pokok kat depan ni. Alamak, jangan langgar. Oh, nasib baik lepas. Depan sana. Alamak, banyak pokok guys. Wow. Gila. Kereta aku terbang guys. Oh, jangan pusing. Aku harap kereta terbalik. Ah. Come on. Go. Kena kejar. Aku kena kejar. Come on. Ah. Go. Ah, semua aku redah. Ah. Weh. Tidak. Tidak. Kalah guys, nombor 20. Bila dia orang challenge aku, aku tak boleh lari bila aku dapat kereta yang tak apa guys. Last game, kita try lagi. 3, 2, 1, go. Okay guys, so sekarang kita ada yang ke game yang ketiga. Okay, aku dah nampak. First aku dah nampak kat depan sana. Aku
aku dah nampak hello purple tu. Kita tengok kereta apa. Aku harap bukan kereta yang lemah. Tadi tu sumpah lemah sekali kereta tu. Aku tak boleh go lah kereta tu. Alright, so kereta Volkswagen. Ya, Volkswagen Golf. Aku harap Volkswagen Golf ni okey lah. Jarang Volkswagen tak padu. Okay, kita klip. Alright, so kita dah klip. Okay, Volkswagen Golf. Okey tak kereta ni kalau laju juga kita ni? Okey, boleh. Aku rasa aku nak maintain dengan Volkswagen ni dulu lah. Tapi kalau aku jumpa kereta yang lagi power, aku tukar lah. Okey guys, so sekarang kita akan pusing-pusing dulu. Tapi aku tak nak jumpa driver lain lah. Tapi kat sini sekarang ni sikit agak sikit. Kali ni agak sikit-sikit. Agak sikit-sikit eh. Agak sikit juga player ada 23 driver kat atas tu. Okay, kita akan pusing-pusing dulu kawasan ni supaya arena shrinking makin mengecil lah. Arena ni makin mengecil. Okay, dua kereta ni laju juga eh, Volkswagen ni. Nanti aku akan review kereta ni. Nampak macam sedap kereta ni. Okay guys, so sekarang kat depan tu ada lagi drone. Alright, kita tengok kereta apa. Audi RS. RS2 aku rasa tak berbaloi kot. Nissan GTR. GTR 93 ni pun aku rasa tak berbaloi sebab aku pernah try kereta tu berat. Okay, kereta tu berat. Alright, so ni kawasan apa ni? Aku harap tak ada player kejar aku sekarang ni. Okay, sekarang kita ada lagi 18 player. 18 player lagi. Aku rasa dalam hutan ni pun sebenarnya tak sesuai sangat. Mana tahu starting dia nanti dia bagi tempat yang luas, tempat yang jauh, susah nak cidok-cidok. Jadi kita standby dulu. Standby salah sekejap. Ya, ada drone, drone lagi, ada drone lagi. Aku nampak, aku nampak. Kita tengok kereta apa, kereta apa. Volkswagen 14. Sama, kereta yang sama. Okay, ni kereta yang sama. Tak nak. Okay, arena shrinking. Okay, kawasan ni makin mengecil. So, sekarang kita ada lagi 13 player. Banyak aku jalan-jalan je dalam hutan ni. Sebab aku nak elak daripada player-player lain. Tak nak kena challenge. Aku nak challenge-challenge yang last tu lah. Kadang yang last tak jelas aku lagi berapa kereta. Lagi 5 ke 10 ke macam tu kot. Dia akan bagi satu bendera tu. So kita kena kejar lah cerita dia. Kita kena kejar bendera-bendera tu. Tapi aku rasa aku macam dah jauh daripada dia orang guys. Wow, sikit lagi. Sedap lah kereta ni, Volkswagen ni. Nanti aku try review lah kereta ni. Nampak arena shrinking ni macam makin mengecil ke aku. Wow. Wow. Thank you Poco. Weh, sana, sana, sana. Dalam map, dalam map. Aku rasa aku dah keluar safe zone. Come on, go, 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 go. Weh, bukit lah. Bukit lah. Weh, alamak. Aku nampak musuh. Aku nampak musuh guys. Jangan jalan aku, tolong. Tolong jangan jalan aku. Why are you running? Tolong jangan jalan aku. Tolong jangan jalan aku. Arena shrinking dalam masa lagi 1 minit. Wait here. Wait here. Asal kau suruh aku tunggu pula. Aku buat challenge aku memang tak. Weh, dia kejar aku lajulah siap belakang. Dia lajunya dia kejar. Ya Allah, kenapa terbalik? Weh, challenge guys. Weh, dia pakai Audi tu sedap lah. Tak silap aku Audi tu sedap guys. Weh, dia dah challenge aku guys. Aku terpaksa main jalan kurang aja, main jalan pintas. Ya Allah, banyak yang pokok. Ya Allah, jangan langgar pokok. 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 Tolonglah. Jangan melanggar. Wey, dia kat depan tu. Dia kat depan. Wey, dia kat depan guys. Okay, arena shrinking. Tak guna arena shrinking tu. Sekarang ni aku kena challenge. Wey, dia kat depan jauh. Nampaknya guys, aku tak. Dia sampai dulu guys. Dia sampai dulu guys.
kali ketiga guys aku kalah. Nombor 8 guys. Hai, 3 kali guys aku kalah hari ni. Luar biasa, luar biasa. 3 kali guys kalah. Seriously. Kalah 3 kali. Tapi okey lah, okey kan. Game tu okey. By the way, kalau korang nak aku main game tu lagi, korang boleh komen. Ya. Try main game Eliminator lagi kan. Okay, jadi sampai sini saja video kita kali ini. Kalau korang suka dengan video, korang boleh like and share. Dan kalau korang suka dengan channel, korang boleh subscribe. Jangan lupa tekan lonceng sebelumnya. Salam hormat daripada TS Gaming Studio. Assalamualaikum, kita berjumpa di next video. Bye-bye.